poin kita 2 ya. Ini kayaknya sepasang ya teman-teman ya. Jadi bagusnya kita rilis ke, kita kembalikan lagi ke habitatnya ya teman-teman ya. Poin satu ya teman-teman ya, belum lama kita pasang pikatnya udah poin ya teman-teman. Tampaknya kita bakal tunggu lagi ya teman-teman, sepertinya masih ada kutilang lainnya yang mau injek ke jebakan kita ya teman-teman. Ini burungnya sepertinya masih belum tahu banyak jebakan ya teman-teman, masih ada potensi kita dapat lagi ya dalam satu kali rantingan ini. Poin lagi ya teman-teman ya, kita poin lagi ya tuh ya. Ini tadi sempat kenain tikar ya teman-teman. Ya burungnya teman-teman ya,
sempat ngenain jumper ke pikat ya teman-teman. Tapi akhirnya dia terkena jebakan juga ya teman-teman ya. Poin kita 2 ya. Ini kayaknya sepasang ya teman-teman ya. Jadi bagusnya kita rilis ke, kita kembalikan lagi ke habitatnya ya teman-teman ya. Karena kalau nggak kita kembalikan, takutnya dia punya anak atau telur di sarang ya teman-teman. Dan ini akan kita kembalikan ke habitatnya atau kita rilis kembali ke alam liar ya teman-teman. Karena dengan kita merilis burung kutilang yang sudah hasil pikatan begini, kemungkinan besar dia tidak akan mau lagi kena jebakan ya teman-teman. Kalaupun mau, paling tidak waktunya sangat lama ya. Bisa sampai 2 tahun dia mau kena jebakan lagi. Dan dalam kurun waktu 2 tahun itu, dia sudah bisa memproduksi beberapa kali telur ya teman-teman. Karena burung kutilang 1 tahun itu minimal 2 kali ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk punah di alam liar itu tidak ada. Maka dari itu ini akan kita kembalikan ke habitatnya atau akan kita rilis kembali ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya ya. Kita rilis 1, 2, 3. Ya, dia sudah kembali ke alam liar dan dia akan berkembang biak lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Salam santun, salam kicau mania.